Hi, and welcome back to my channel. Ini dia sepatu lari dari Nike yang diklaim bisa membawa kita lari lebih jauh tanpa mengalami cedera. Ayo kita cari tahu tentang teknologi di balik klaim tersebut, dan ini dia first impression review gue untuk the Nike Zoom X Invincible Run Flyknit. The Nike Zoom X Invincible Run Flyknit. Dan akhirnya gue bisa lari dengan sepatu ini juga. Gue pertama kali dengar tentang sepatu ini tuh kalau nggak salah sekitar 6 bulanan yang lalu. Dan gue sempat bikin virtual review juga dengan running buddy gue dari Malaysia, Mr. Nigel Yong. Dan kalian bisa lihat videonya melalui link yang ada di atas ini. Dan akhirnya gue bisa lari dengan sepatu ini juga. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk ke detail reviewnya, gue harus buat disclosure dulu. So, the Nike Zoom X Invincible Run Flyknit ini adalah sepatu lari yang gue beli sendiri. So, seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, ayo kita lihat dulu spesifikasi sepatunya. So, the Invincible Run masuk di kategori Neutral Cushion Daily Trainer atau sepatu lari daily trainer untuk pelari dengan pronasi netral dengan midsole yang empuk. Dan I must say ini empuk banget. This is something special. Tapi ini kita bahas nanti. So, untuk stack height-nya, dia tingginya 36,6 mm di bagian rear foot dan 27,6 mm di bagian forefoot. Jadi, heel to toe drop-nya ini 9 mm dan ini sepatu tinggi. Tapi untuk drop-nya dia pas, 9 mm tuh nyaman untuk daily trainer. Dan untuk berat sepatunya, gue sempat timbang sendiri, ini beratnya 284 gram untuk ukuran U43 atau US 9,5. Jadi untuk beratnya, dia nggak terlalu berat, tapi dia juga nggak terlalu ringan. Pas lah untuk daily trainer. Dan pastinya di saat gue lari dengan sepatu ini tuh sama sekali tidak terasa berat. Jadi gue agak bingung gimana caranya Nike berhasil untuk memberi sensasi ringan di sepatu yang segini besar. Jadi untuk nilainya atau skornya untuk sepatu ini untuk beratnya, gue harus kasih nilai 3,8 dari 5. Dan oh ya, untuk skornya gue ganti ke dari 5 ya, soalnya kayaknya angkanya lebih masuk akal menurut gue. But anyways, kita lanjut ke uppernya dari sepatunya. So, untuk uppernya, Nike menggunakan bahan Flyknit terbaru mereka. Dan ini adalah evolusi dari Flyknit yang kita biasa lihat di misalnya di Zoomfly Flyknit. Dan ini dia lebih ringan dan lebih tipis, dan lubang-lubang sirkulasi udaranya lebih besar. Dan terasa kok di saat gue lari dengan sepatu ini tuh kaki gue nggak berkeringat berlebihan. Dan walaupun dia agak sedikit kasar kalau kita pegang dari luar, tapi di bagian dalamnya ada seperti lapisan tambahan, lapisan tersendiri yang nyambung dengan lidah sepatunya, seperti gusset tang yang biasanya nyambung dengan samping uppernya. Tapi ini dia seperti lapisan tersendiri yang nyambung dari lidah sampai ke ujung toe boxnya. Jadi sebetulnya kalau mau kita bisa juga lari tanpa kaos kaki di dalam sepatu ini. Lalu kita beralih ke bagian heel counter sepatunya, dan ini cukup suportif, tapi nggak terlalu kaku juga. Dan di sini ada heel clip, dan heel clipnya cukup besar, dan ini sebetulnya dia nyambung dengan heel counter yang ada di dalam knitnya. Jadi dia menjepit knitnya dan dibuat besar begini karena harus nyambung dengan midsole yang lebih lebar dan lebih besar di bagian heel counternya. Dan ini sangat dibutuhkan soalnya ini akan menambah stabilitas di saat kita landing di atas midsole yang sangat empuk. So, untuk lainnya, untuk uppernya, kita ada padding yang sangat tebal dan sangat nyaman di bagian ankle dan heel collar sepatunya. Tapi yang membuat gue bingung tuh, gue nggak tahu kenapa keempukannya ini dibuat sampai di bagian luar sepatunya.
Soalnya gue nggak tahu nih fungsinya untuk apa, dan menurut gue kalau misalnya ini dihilangkan di bagian luar sepatunya, ini juga bisa menurunkan berat sepatunya. Dan selain itu kita juga ada lidah sepatu yang cukup tebal dan nyaman, dan tali sepatu yang juga terlihat sangat besar dan empuk. Dan seperti running buddy gue Mr. Naja bilang, tali sepatunya ini terlalu pendek. Dan ya, seperti kalian bisa lihat, untuk ikatan biasa ini masih oke, tapi kalau kita menggunakan runner's knot, ini terlalu pendek. So, untuk nilainya, untuk skornya, untuk uppernya, gue kasih 4/5. So, sekarang kita bahas soal fit dan lockdown di sepatu ini. Dan untuk fitnya, seperti gue bahas tadi, ini sangat nyaman. Dari pertama kali waktu gue coba sepatu ini di treadmillnya Nike Store, ini rasanya sangat comfortable. Dan untuk sizingnya, sepatu ini dia true to size. Jadi kalau kita lihat sizing chartnya dari Nike, untuk kaki yang panjangnya 26,5 cm, itu cocoknya di ukuran 42 atau US 8,5. Dan gue tambahin 1 cm agar kaki jari-jari kaki gue bisa bergerak-gerak sedikit. Jadi gue ambil ukuran 27,5 cm yang cocoknya di ukuran 43 atau US 9,5. Dan di ukuran 43 ini fitnya just nice, ini sangat nyaman. Di bagian tengahnya ini juga nggak terlalu ramping, dia masih banyak support juga. Nggak seperti racing shoe-nya Nike, jadi kaki kita nggak harus sekurus kakinya Eliud Kipchoge misalnya. Dan untuk lockdown, sepatu ini sangat bagus. Gue nggak ngalamin heel slippage di sepatu ini. Dan gue nggak harus menggunakan runner's knot juga, dia udah nge-lock dengan baik. So overall, untuk fit dan lockdown-nya di sepatu ini, gue kasih nilai 4,5/5. Dan sekarang kita turun ke bagian midsole sepatunya. Full Zoom X dari depan sampai ke belakang. Dia nggak digabung dengan React Foam seperti di Turbo atau Turbo 2. Dan dia nggak digabung dengan Carbon Plate atau Air Zoom Pod seperti di Vaporfly atau Alphafly. Just pure delicious bouncy Zoom X. Dan karena gue tahu banget rasanya lari dengan midsole Zoom X, jadi waktu pertama kali gue lihat fotonya sebetulnya gue agak ngeri dan takut ngelihat betapa besar, tinggi, dan tebal midsole Zoom X-nya di sepatu ini. Soalnya bagi kalian yang udah pernah ngerasain berdiri di atas Vaporfly atau Alphafly, pasti ngerti dengan sensasi yang seperti kayak berdiri di atas puding. Tapi dengan tapak yang sangat lebar, baik di depan dan di belakang, dan heel clip yang cukup suportif, ini sangat membantu menjaga stabilitas di sepatu ini. Tapi the magic of Zoom X itu, nggak tahu kenapa, di saat kita naikin pace lari kita, itu dia akan seperti mengeras dan memberi rebound yang lebih kuat lagi. Jadinya efisiensi lari kita itu akan sangat terjaga, bahkan energi yang kita harus keluarkan di saat kita lari itu jadi berkurang. Tapi gue yakin untuk kalian yang belum pernah lari dengan midsole Zoom X ini, pasti akan perlu sedikit penyesuaian dengan keempukan midsole-nya. Dan salah satu masalah dengan midsole Zoom X ini itu dari segi durability midsole-nya. Soalnya menurut gue karakter bounce-nya di midsole Zoom X ini dia akan bertahan hanya 300 km. Jadi seperti Vaporfly Next Percent gue di 200 km itu, dia udah mulai kerasa beda karakter rebound atau bounce dari sepatunya. Tapi gue nggak tahu sih bagaimana durability-nya dengan midsole Zoom X-nya yang setebal dan tinggi seperti ini, dan kita lihat nanti bagaimana. Tapi untuk skornya, untuk midsole-nya gue harus kasih 4,5/5. Dan sekarang kita turun ke bagian outsole sepatunya. Dan ini sesuatu yang baru sih, soalnya gue belum pernah lihat Nike menggunakan desain rubber outsole seperti ini, ataupun sepenuh ini. Mungkin karena sepatu ini menggunakan midsole paling premium dari Nike, jadi harus dijaga dengan sebaik mungkin midsole-nya, dengan basically menutup secara keseluruhan bagian bawah midsole-nya, dengan rubber outsole yang mengadopsi desain ala waffle pattern, atau gigi-gigi kecil, yang menurut gue cukup efektif. Soalnya di saat gue lari dengan pace santai ataupun pace kencang, sepatu ini selalu ngegrip dengan baik. Dan untuk prediksi untuk durability-nya, menurut gue secara dia cukup tebal outsole-nya dan menutup secara keseluruhan, seharusnya dia bertahan sampai 600 km lebih. Tapi seperti Nigel cerita di virtual review untuk sepatu ini, mungkin midsole-nya dulu yang akan kehilangan karakter bounce-nya. Jadi mungkin menurut gue ini outsole-nya agak sedikit berlebihan. Kalau misalnya dikurangin rubber-nya atau dibuat tidak terlalu tebal, itu akan membantu juga untuk membuat sepatunya jadi lebih ringan. So, untuk outsole-nya gue kasih skor 3,8/5. Lalu bagaimana rasanya lari dengan Invincible Run? Joy. A lot of fun. Just menyenangkan. Soalnya dengan midsole Zoom X sebanyak ini dan setebal ini, itu membuat sensasi lari yang sangat carefree atau tanpa takut,
just happy. Jadi kita nggak tenggelam dalam keempukan busanya, tapi kita langsung ditendang balik dengan rebound yang sangat cepat. Jadi kalau misalnya di Vaporfly Next Percent itu ada carbon plate untuk membantu mengarahkan reboundnya ke depan, di sepatu ini ada bentuk rocker di sepatunya. Dan seperti Naija cerita di virtual review untuk sepatu ini, rocker di sepatu ini tuh salah satu yang paling efektif dan paling agresif yang pernah kita coba. Posisinya tepat di titik sini, di sekitar di sini, di bawah bola-bola kaki kita, di momen gue mau toe off. Jadi sensasi mau jatuh itu dengan rebound yang sangat cepat, itu membuat sepatu ini kencang. Dan ini membuat gue agak kaget sih, soalnya gue udah expect sepatu ini pasti akan sangat menyenangkan di saat gue pakai untuk easy days, atau recovery days, atau long slow distance runs. Tapi nggak hanya untuk itu saja. No. This shoe wants to go. Soalnya gue sempat pakai sepatu ini untuk latihan speed work, di mana gue latihan stride repeats 8 kali 800 meter dengan pace 3.50 sampai pace 4. Dan walaupun awalnya gue harus agak sedikit penyesuaian, soalnya gue agak kaget sepatu ini dengan gampang mau dibawa dengan effort sekencang itu. Tapi pada ujungnya dengan gampang gue menyelesaikan latihan itu, dan sepertinya sepatu ini lebih menyenangkan untuk dibawa di pace lebih kencang. So untuk overall ride-nya gue harus kasih nilai 4.7/5. Soalnya menurut gue sepatu ini bisa digunakan untuk full rotation latihan kita dengan satu sepatu. So untuk easy days check, untuk long runs check, untuk recovery days check, dan untuk speed work check juga. Tapi mau sebagus apapun sepatunya, yang menjadi penentuan adalah harganya, Rp2.729.000. Seperti Nigel bilang, mungkin untuk Zoom X fanboy pasti akan tetap beli sepatu ini mau harga berapapun. Tapi menurut gue harganya akan lebih fair kalau berada di kisaran 2.3 sampai 2.4 juta. Walaupun itu tetap tinggi untuk daily trainer, tapi gue ngerti sih, riset di balik sepatu ini tuh bukan main-main, dan untuk mendevelop midsole Zoom X ini nggak gampang. So untuk skornya, untuk harganya gue kasih nilai 2.5/5. Dan untuk overall skornya, sepatu ini mendapat nilai 4/5. Dan gue percaya sih sama klaimnya Nike di website mereka, di mana mereka mengklaim sepatu ini bisa mengurangi risiko cedera sebesar 52%. Soalnya mereka sempat membuat riset pada tahun 2019 terhadap 226 pria dan wanita menggunakan sepatu ini selama program latihan 12 minggu, dan mereka berhasil mengurangi cedera sebesar 52% dibanding Nike Air Zoom Structure 22, which is their stability running shoe. Dan kalau kita lihat insole-nya di sini ditulis designed to take runners the distance. So, tepat banget sama sepatunya. So that's it untuk first impression review gue untuk the Nike Zoom X Invincible Run Flyknit. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, comment, dan share juga video ini dengan running buddies kalian. Dan untuk topik minggu ini kita bahas soal running injuries atau cedera lari. So cedera lari apa yang paling sering kalian alami, dan apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya dan juga untuk mencegah cedera itu agar tidak terjadi kembali. Soalnya gue juga lagi recover nih dari minor injury, but nothing serious. I'll be back and running soon. Dan jangan lupa juga masih ada kesempatan 3 hari lagi untuk ikutan giveaway di video ASICS Gel Pulse 12. Linknya ada di atas ini. Dan in the meantime, that's all. Stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.